Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Darren Bent minta Mikel Arteta raih hasil positif sejak awal musim. Darren Bent yakin tidak ada lagi waktu bagi Arteta untuk bermain-main. Bahkan percaya bahwa Meriam London sekarang berada di belakang rival mereka Tottenham Hotspur. Bahkan Tottenham, saya tahu mereka punya masalah dengan Harry Kane. Tetapi mereka mendatangkan pemain yang menurut Anda akan membuat mereka lebih baik, kata Bent kepada TalkSport. Lini tengah Arsenal berdasarkan kepergian Willock dan Maitland Niles, Partey dan Sambi dapat memainkan peran box-to-box, tetapi seperti yang disaksikan selama pramusim, jelas bahwa Arteta lebih memilih pemain Belgia itu di zona yang lebih dalam, bahkan memungkinkan Xhaka untuk mendorong lebih jauh ke lapangan. Zakaria adalah nomor 6, pembawa bola dan secara fisik mengesankan. Dia suka menjadi batu loncatan untuk serangan dan penguasaan bola, dan membawanya ke depan bukannya segera melepaskannya, tapi dia masih gelandang bertahan. Ada sedikit atau tidak ada dalam hal ancaman gol, dan dengan 4 gelandang di belakang bola, apakah Arsenal membutuhkan yang lain? Jika Elneny dipindahkan, maka Zakaria akan disambut dengan tangan terbuka. Masalah kesengsaraan cederanya adalah salah satu yang tidak dapat diabaikan. Namun dinyatakan bahwa pemain Swiss itu berlari 8-10 km per hari untuk tetap fit melakukannya segera setelah bangsanya tersingkir dari kejuaraan Eropa. Dedikasi seperti itu dihargai di zaman sekarang ini. Dia juga menginginkan kontrak terbaik yang bisa dia dapatkan, dan dia cocok dengan profil di usianya saat ini. Di mana ada juga beberapa kekhawatiran adalah bahwa sementara label harga 17 miliar pounds telah dipatok. Dengan 5 klub yang diketahui terlibat dalam pembicaraan itu dapat memicu perang penawaran yang hanya akan melihat kenaikan biaya. Arsenal bakal satukan Sid Kolasinac dan Mesut Ozil lagi.
Arsenal siap melakukan negosiasi dengan Fenerbahce untuk transfer Sid Kolasinac. The Gunners tidak keberatan melepas pemain asal Bosnia itu untuk menyusul jejak karibnya yakni Mesut Ozil. Arsenal sudah punya Kieran Tierney untuk posisi bek kiri dan Nuno Tavares sebagai backup. Tidak ada tempat untuk Kolasinac. Menurut laporan jurnalis Sky Sport dan Meshed, Arsenal pun siap melepasnya dan kini sedang menjalin kontak dengan Fenerbahce. Negosiasi antara Arsenal dan Fenerbahce masih belum tuntas. Belum ada harga yang disepakati. Pada kasus ini ada satu faktor yang bisa membuat Kolasinac pindah lebih cepat, yakni hubungan personal dengan Mesut Ozil. Mesut Ozil dan Sid Kolasinac dikenal punya hubungan yang karib ketika masih bermain di Arsenal. Mereka acap kali meluangkan waktu bersama ketika sedang berada di luar lapangan atau aktivitas sepak bola. Semoga segera ada kejelasan ya terkait masa depan Kolasinac.